Ya, selamat datang kembali dan di sini sambil kita cari-cari bahan untuk di bagian market pick token mungkin ada yang masih berusaha untuk mengumpulkan 6.000 market pick token. Nah, di sini sudah gue dapatkan di beberapa minggu yang lalu sudah gue klaim yang 606.000 ya guys ya, 6.000 market pick token dan dapatnya cuma 97 kalau nggak salah pada saat itu. Nah, kita coba lagi di akun satunya guys ya. Nah, di sini kalau sudah pernah melakukan gacha menggunakan 6.000 market pick token ini tidak akan di-reset lagi sampai di 71 hari ke depan ya guys ya. Entah nanti akan reset atau bagaimana ketika sudah selesai event ini, akan muncul event baru atau bagaimana, kita tunggu sampai di bulan September sih harusnya jika hitungannya 71 hari guys ya. Oke, nah jadi di sini untuk market pick token bisa kita dapatkan dari sini seperti biasa akan reset harian. Kita bisa gunakan pemain yang tidak bisa dijual untuk ditukarkan menjadi market pick token dan nantinya akan ditukar menjadi pemain yang bisa dijual ya guys ya. Oke, kita tukarkan yang murah-murah saja sambil kita coba lihat kehokian 6.000 market pick token di akun satunya. Oke, kita tukar yang OVR di bawah 90 adakah di sini? Nah, ini untuk OVR, semakin rendah OVR-nya juga hadiahnya di market pick token juga semakin kecil ya guys ya. Ini 1 sampai 3. Kita pakai yang 80 seperti ini, kita ambil contoh saja. Sambil kita kumpulkan, kalau sudah sampai di 6.000 langsung bisa kita tukarkan atau kalian bisa coba yang menggunakan 1.200 market pick token sebanyak 5 kali. Nah, sambil kita mendapatkan ataupun membuka hadiah di bagian perpanjangan waktu, kita akan juga dapatkan Marcirano di hadiah Euro tentunya guys ya. Oke, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Sebentar kita klaim dulu untuk hadiah login hariannya, kita klaim. Di sini juga ada yang hoki dapat 95 sih gue lihat. Nah, seperti ini dapatnya 80, kita bisa pilih mainkan 80, Tamoise 71, Mendy 82. Kita pilih yang 80 guys ya. Karena ya hoki-hokian di sini ada yang dapat 95 juga dari sini kan, termasuk hoki juga sih bisa dapat. Oke, otomatis hadiahnya akan dikirim ke dalam kotak masuk. Oke, nah kurang lebih seperti ini guys ya. Kita lanjutkan di yang 6.000. Oke, sebentar kita buka untuk beberapa akun mungkin sudah pernah coba gacha di 6.000 market pick token. Ya, kalian bisa jadikan referensi ya guys ya, atau gambaran, atau mungkin tunggu sampai beberapa minggu ke depan karena pastinya akan ada pembaruan sih, atau mungkin sampai di akhir nanti hadiahnya juga seperti ini. Karena untuk rate gachanya ya kalian bisa lihat sendiri untuk hadiah di top 50. Ya, kita lihat untuk top 50 di bagian yang 6.000 market pick token. Nah, di sini kemungkinan hadiah yang bisa kita dapatkan, langsung saja kita coba lihat dan perlihatkan hadiah yang didapatkan dengan menggunakan 6.000 market pick token. Oke, kita coba lihat ya guys ya, buat kalian yang masih mengharapkan ataupun berlarap terlalu tinggi ya, jangan terlalu berekspek tinggi sih. Karena ya kalian bisa lihat di sini hadiahnya ada Van der Sar 96, De Bruyne 97, Maldini 97 dan CR7 94. Kalian bisa lihat hadiah yang menggunakan 6.000 market pick token, memang ya mungkin harapan kalian bisa dapat yang 99 mungkin, atau bahkan ya 98-99, tapi ya ekspektasinya ataupun kenyataannya memang jangan terlalu berharap sih kalau dari sini guys ya. Meskipun rate-nya tinggi tapi ya gimana, hadiahnya 96-97-97-94. Jadi kalau mau gacha di sini ya jangan terlalu berharap tinggi, yang penting pemainnya bisa dijual ya guys ya. Kalau kalian dapat bahannya dari gratisan sih ya nggak termasuk rugi sih. Tapi kalau kalian beli bahan dan untuk digunakan di bagian pertukaran ini, ya bisa dikatakan mending jangan ya guys ya. Kalian bisa kumpulkan ataupun kalian bisa cicil-cicil untuk poin market pick tokennya, karena masih lama sekali, masih ada sekitar 71 hari untuk bisa menyelesaikan misi ini. Jadi ya seperti itu gambaran di 6.000 market pick token hadiahnya. Ya kalian bisa lihat seperti ini, satu ada Van der Sar 96, kemudian Kevin De Bruyne 97, Maldini 97 dan CR7 94. Nah, jadi gimana yang sudah pernah coba gacha di sini?
khususnya yang sudah menggunakan 6.000 market peak token dapat siapa? Komen di bawah, atau yang masih berusaha mengumpulkan sebanyak 6.000 market peak token. Dan hadiah ataupun di bagian pertukaran ini akan di-reset setiap hari sampai di 71 hari ke depan. Entah nanti akan reset atau bagaimana guys ya. Ya kita nikmati alurnya yang sedang berlangsung untuk saat ini. Dan masih ya kalau dikatakan reset atau bagaimana ya belum tahu, belum ada info lebih lanjut untuk di musim ini resetnya bulan apa atau tidak ada reset atau ya gimana, kita tunggu saja updatean terbaru. Dan saatnya kita klaim di bagian Marcerano untuk Euro, yang dimana untuk saat ini sudah memasuki babak 16 besar dan akan segera berakhir. Kurang pertandingan, 2 pertandingan lagi guys ya kalau nggak salah. Ada 4 negara yang akan memperebutkan 2 tiket untuk melaju ke babak perempat final Euro 2024. Oke, nah dari sini Marcerano bisa kita dapatkan. Kita coba dapatkan dari Euro ini. Jangan lupa di bagian hadiah utama Euro ya guys ya. Di bagian hadiah utama Euro ini setiap pembaruan ataupun setiap updatean di mana setiap negara yang berhasil melaju ke babak berikutnya dan group stage ataupun stage-stage berikutnya akan mendapatkan hadiah yang cukup worth it juga di bagian intro. Kalian bisa klik di bagian intro ini, ada Marcerano. Harusnya sudah pada klaim sih sejak beberapa hari yang lalu. Nah di sini, dan jangan lupa untuk iklannya ditonton karena bisa dapat tambahan poin perjalanan untuk dikumpulkan sebanyak 10.000 dan bisa ditukarkan. Nah di sini guys ya, ada Marcerano gratis, kita bisa dapatkan Marcerano. Kemudian di babak perempat final dapat 1 juta koin, semifinal dapat 500 token perjalanan. Dan di babak final ada pemain Euro finalis sebanyak 1 kali. Dan untuk di bagian bintang Euro ini akan terbuka dalam 16 hari lagi. Ya, kita lihat siapakah yang akan meraih bintang UEFA Euro 2024. Oke, nah dari sini Marcerano dapat 1, lumayan. Ya, kita kumpulkan lagi Marcerano-nya untuk diternak. Dan ya seperti biasa, meskipun transfer latihan ada, tapi Marcerano tetap digunakan ya guys ya. Karena apa? Ya karena transfer latihan cuma mentransfer level, bukan peringkat. Jadi Marcerano tetap dibutuhkan untuk sebuah tim yang mana mungkin dari kalian juga suka gonta-ganti skuad. Jadi harusnya punya banyak Marcerano adalah ya harapan, dan dapat Marcerano banyak adalah ya suatu keharusan ya guys ya. Nah, di event Euro kali ini memang sangat ramah untuk Marcerano-nya. Oke, gue punya berapa ini? Punya nggak banyak sih gue Marcerano-nya. Ada sekitar berapa? 30 atau berapa? Atau mungkin sudah gue pakai. Nggak banyak juga guys ya. Oke, seperti ini Marcerano cuma ada 31. Ya lumayan lah, 31 Marcerano sudah gue dapatkan. Sudah terkumpul dan bisa kita gunakan untuk upgrade peringkat pemain tentunya. Jadi seperti itu, yang sudah pernah coba 6.000 market peak token, komen di bawah, atau masih dalam proses mengumpulkan, ya jangan terlalu berharap ekspektasi tinggi ya guys ya. Karena hadiahnya ya random, jadi ya terima apa adanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.